Jadi di sebuah hari yang damai, nggak ada angin, nggak ada hujan ya kan, ya cuacanya pun mendung dan enak lagi tuh dingin. Tiba-tiba pas gue cek FB nemu ini nih, Chelsea bro, ngubah foto profil mereka ke pelangi. Padahal ini udah tanggal kemarin mereka ngubahnya tanggal 26 kemarin, berarti ya udah mau habis lah gitu bulan Pride tuh kan. Out of nowhere, sebelumnya normal-normal aja, tiba-tiba mereka malah ngubah foto profil mereka menjadi pelangi seperti ini. Dan ya, page ini diikuti oleh lebih dari 53 juta follower ya. Jadi ini memang page resminya di Facebook. Waduh, kenapa coba? Apakah mereka perlu melakukan hal seperti ini gitu? Kalau nggak mereka lakukan, mereka dihancurkan gitu. Sampai segitunya ya kan? Jadi hal ini tentunya membuat banyak fans kecewa ya kan, nggak dari Indo, nggak dari luar, itu pada membanjiri dengan komen-komen yang kecewa lah mereka sebagai pendukung Chelsea ya kan. Kenapa itu, maksudnya ini udah mau habis bulan Pride tapi mereka justru ngulah out of nowhere gitu, rasanya gimana lah gitu. Apa yang dipikirkan sama tim manajemen Chelsea ini? Memang sih ada yang bilang kan rainbownya tuh nggak ada urusan sama performa timnya. Dan ya memang yang membuat ini tuh ya tentunya bukan bagian dari pemain Chelsea ya, bukan player Chelsea, melainkan tim manajemen mereka yang di atas lah, higher up-nya lah yang melakukan hal ini. Tapi tetap aja gitu, Chelsea loh. Klub bola yang dulu gue juga ngefans dan tiap main PS gitu sama temen-temen itu gue selalu pilih Chelsea. Dan ngelihatnya seperti ini tuh miris aja gitu. Jadi heran gitu kan, apalah yang dipikirkan sama tim manajemennya gitu. Paling ya mungkin mereka dalam rapat tuh kayak gini lah tuh. Performa tim, misalnya bosnya nanya kan, performa tim kita musim ini lagi jelek, apa yang harus kita lakukan untuk membuat fans semakin marah pada kita? Aku tahu misalnya ada yang punya ide kan, ayo pasang logo rainbow. Dan akhirnya mereka beneran melakukannya gitu di patchnya, dan akhirnya membuat benar-benar sukses gitu, membuat banyak orang kecewa terhadap tim mereka jadinya ya kan. Waduh, terkadang entahlah ya, kita cuman bisa mengelus dada lah melihat perkembangan tren ini yang setiap tahun makin ngadi-ngadi aja gitu ngelihatnya. Gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana menurut kalian? Mana tahu di sini ada fans Chelsea, silahkan tuliskan di komen, dan sampai ketemu di video lainnya.